Halo Customers, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue Didi dari DJ Custom. Ya, di video kali ini gue mau sedikit bercerita tentang project yang baru saja kita dapatkan dari salah satu instansi besar otomotif internasional, tentunya juga siapa lagi kalau bukan dari Astra Honda Motor. Di dunia otomotif siapa sih yang nggak kenal dengan AHM, Astra Honda Motor? Selain dengan desain-desain bodi motornya yang bagus serta teknologinya yang selalu terdepan, dan kali ini kita tim DJ Custom berkesempatan dipercaya oleh AHM untuk menggarap salah satu proyek motor terbarunya, motor dengan DNA Sport Adventure 150cc yang pertama di kelasnya, apalagi kalau bukan motor Honda CB150X Adventure. Setelah melalui proses negosiasi dan persiapan data yang cukup panjang, akhirnya hari ini gue akan mengambil unitnya langsung di gudang AHM. Seperti apa proses gue dalam penyimpanan unit terbaru ini? Tonton di video ini. Oke guys, jadi hari ini gue sedang melakukan penjemputan unit Honda CB150X di gudang AHM. Lokasinya sendiri ada di kawasan industri PT Jeep, Pulau Gadung. Nah, sebentar lagi gua akan sampai di lokasinya nih. Sekarang unit sudah ada nih di workshop DJ Custom. Mau kita apakan selanjutnya motor Honda CB150X ini? Yuk kita lihat langsung ke lapangan. Dalam proses pembuatan custom bike ini, hal utama yang kita lakukan adalah pembuatan crash bar. Dalam pembuatan proses crash bar, tentunya nggak bisa sembarangan. Harus ada standar bahan yang ditentukan. Untuk pembuatan crash bar di motor ini, kita gunakan pipa berdiameter 25 mm. Kami rasa cukup karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk ketebalannya sendiri pun, kita pilih dengan ketebalan pipa 2 mm. Tujuannya, agar ketika pipa ini dibentuk, area sudutnya tidak mengalami perubahan. Ada 3 poin yang menjadi acuan dalam pembentukan crash bar ini, mulai dari desain, fungsional, serta kenyamanan. Dalam prosesnya pun kami didampingi langsung oleh PIC AHM. Perhitungan kami harus sangat matang, baik dari segi desain, ukuran, ataupun kenyamanan dalam berkendara. Contohnya di area pijakan kaki kanan dan kiri, crash bar ini harus kita coak supaya nggak mentok dengan kaki ketika mau menginjak pedal rem belakang ataupun over gigi. Setelah proses pembuatan pola crash bar beres, selanjutnya kita masuk ke tahap penghalusan. Nah itu dia video proses pembuatan crash bar di motor Honda CB150X. Selanjutnya, setelah bagian crash bar beres, masuk ke bagian pembongkaran bodi dan masuk ke tahap pengecatan airbrush. Selagi part crash bar sedang proses penghalusan, tim kita yang lain melakukan persiapan pengecatan bodi dengan membongkar bodi yang ada di motor. Dalam pembongkaran bodi motor ini, tentu harus sangat hati-hati karena banyak terdapat klip-klip penyambung antara bodi yang tentunya kita harus tahu ke arah mana kita akan menariknya. Jangan sampai klip bodi tersebut mengalami patah.
membuat konsep motor ini kental dengan tema alam, kita memilih konsep Army. Di mana dalam proses pengaplikasiannya, kita harus mencocokkan beberapa warna turunan yang ada di motor ini. Gak ketinggalan, kita kasih strap orange untuk membuat motor ini semakin eye-catching. Untuk hasil finishingnya, kita sepakat memilih warna doff. Pemilihan warna dan finishing doff ini menggambarkan karakter motor yang tangguh dan siap berpetualang. Nah, barusan adalah video proses pengerjaan painting airbrush motor Honda CB150X ini dengan tema Army. Gak hanya crash guard dan pengecatan aja loh, ada beberapa aksesoris tambahan lainnya seperti master rem, kaliper, handle kopling, gear set, ban pun kita ganti, serta kita tambahkan setback kanan dan kiri dari Eiger. Jadi modifikasi motor ini bertema Explorer. Modifikasi CB150X level medium ini ditujukan untuk para penggemar camping. Dengan mengaplikasikan beberapa part custom dan PNP seperti aksesoris rear carrier resmi dari Honda, crash bar dengan lampu tembak, serta side bag yang dapat menunjang selama perjalanan menuju camping ground. Gak ketinggalan, grafis kamuflase yang identik dengan tema alam pun juga semakin meningkatkan kesan tangguh dan siap untuk eksplorasi ke destinasi yang dituju. Ngomong-ngomong tentang proyek dari AHM ini, gue sedikit mau cerita nih. Sebenarnya gue gak pernah berekspek kalau hari ini DJ Kasem bisa dipercaya oleh salah satu instansi besar otomotif yaitu AHM untuk digandeng menjadi tim modifikasinya. Ya mengingat dulu pada saat gue lulus SMP, gue itu mau masuk ke salah satu STM otomotif, tapi ternyata gue gak keterima. Mimpi gue dulu adalah seperti mimpi para lulusan STM lainnya, ya kerja di salah satu pabrik otomotif besar yang tentunya bisa membuat diri kita bangga. Tapi ternyata gue gak dapat kesempatan itu. Dan akhirnya harapan gue untuk bisa bekerja di pabrik otomotif pun pupus. Kemudian di tahun 2008, gue pernah bekerja sebagai salah satu sales motor Honda juga di daerah Bekasi. Ya kurang lebih sekitar setahunan lah ya, sebelum akhirnya bisa merintis bengkel modifikasi DJ Custom. Dan di tahun ini, tahun 2021 akhir, kami tim DJ Custom berkesempatan dikasih kepercayaan oleh AHM untuk menggarap sebuah proyek motor terbarunya, yaitu Honda CB150X, untuk dijadikan proyek show off modifikasinya. Kadang gue sendiri pun antara percaya gak percaya ya. Dulu salah satu mimpi gue adalah menjadi salah satu karyawan di Honda. Tapi Tuhan punya rencana lain. Hari ini DJ Custom bisa dipercaya dan menjadi salah satu vendor modifikasi dari Astra Honda Motor. Tentunya gue sangat bersyukur banget, dan proyek ini gak luput dari kerja keras tim DJ Custom serta doa dari orang tua dan keluarga terkasih. Terkadang kita gak pernah tahu ya rencana Tuhan kedepannya seperti apa, tapi selama kita tetap mau berusaha dan optimis, Tuhan pasti akan kasih jalan. Yang penting jangan gampang nyerah dan tetap optimis. Oke, kalau gitu kita lihat langsung aja yuk ending dari sebuah proyek custom bike Honda CB150X Adventure by DJ Custom. Hai Modif Lovers, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue Didi dari DJ Custom. Ya, di video kali ini spesial banget. Tim kita baru aja selesai menggarap sebuah proyek dari salah satu ATPM yaitu Honda. Apa itu motornya? Yang seperti kita sudah lihat di belakang gue, yaitu Honda CB150X Adventure. We'll be right back.
Gimana gue ngomongnya spesial banget karena ini motor baru saja launching di Indonesia dan dengan karakter body yang sangat agresif. Ini adalah motor sport touring adventure 150cc pertama di kelasnya yang membuat desain seagresif ini. Bisa dilihat dari struktur body bagian depan, ini banyak banget tumpukan body-body yang ada beberapa layer di sini gitu. Sepintas, motor Honda CB150X ini moge look banget, seperti bukan motor 150cc. Apa aja sih yang kita garap di motor ini? Modifikasi motor ini bertemakan Explorer. Mulai dari body, kita buatkan airbrush painting dengan tema Army. Gak hanya itu, di area kanan kiri pun kita buatkan crash bar berfungsi sebagai pelindung motor ketika sedang berkendara. Dan ditambah beberapa aksesoris lainnya, mulai dari master rem, spion, hand grip, ban, kaliper, gear set, dan setback kanan dan kiri. Gak hanya body painting aja, bagian helm pun tersentuh airbrush dari tim DJ Custom. Nah, gimana teman-teman? Hasil modifikasi dari tim DJ Custom Honda CB150X Adventure dengan tema Explorer. Tinggalkan komen di bawah ya. Sekian video singkat dari gua. Dukung terus modifikasi Indonesia dengan subscribe channel DJ Custom. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Gue Deddy DJ Custom and see you next video.